Audio ini dipersembahkan oleh Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. Hey, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Dan teman-teman bisa lihat mesin di belakang saya warnanya warna pink. Karena ini custom, jadinya warnanya pink. Biasanya kan kita tuh Manual Vortex nggak seperti ini warnanya. Cuman karena kelebihan kita adalah melayani konsumen dengan seserius mungkin, jadi kita tawarkan beberapa motif gambar segala macam itu ini kepada konsumen. Dan akhirnya konsumennya mau, mereka tertarik dengan semua gambar yang kita tawarkan. Dan alhasil seperti ini modelnya, dengan spesifikasi asimeter. Untuk apa? Karena biar takarannya lebih akurat, itu yang pasti. Sebelumnya gini, kita tuh udah ditunggu-tunggu banget sama ekspedisi. Orang ekspedisinya udah di sini, dia lagi nungguin. Sekarang itu udah jam 11 malam. Dan pokoknya kita langsung tanya-tanya sama orang ekspedisinya supaya besok model pengirimannya seperti apa. Oke bro, sini bro. Sebentar. Jadi nanti kita coba teman-teman, sekarang kita tanya-tanya dulu. Oke. Sih. Bro, mantap. Ini dari mana? Dari mana, bro? Dari Ili Express. Ili Express. Indah Logistik Internasional. Oke. Indah Logistik Internasional. Ekspedisi ini bisa nganterin apa aja gitu? Kita dari ini berbagai segmen pengiriman. Dari barang yang kecil sampai barang yang besar. Oke. Dari 1 kilo sampai 1 puso. Catat. Dari 1 kilo sampai 1 puso. Jadi teman-teman, kalau mau kirim barang, pakainya apa? Ili Express. Oke, Ili Express. Nanti bisa dicek lah di webnya ada kan? Webnya ada di? Untuk cek tarif, terus tracking posisi pengiriman. Jadi trackingnya bisa dicek? Bisa. Harus. Zaman sekarang. Kalau yang namanya ekspedisi, yang beneran jasa kiriman barang itu harus punya webnya, harus bisa tracking di mana posisi barang kita itu. Betul sekali. Jadi supaya teman-teman konsumennya yang mau menerima barang itu jadi nggak khawatir dengan barangnya, nggak ragu dengan kondisi barangnya. Seperti itu. Oke bro, thank you. Ini sama siapa dulu? Asep Jegor. Asep Jegor dari Ili Express. Cabang Tasikmalaya. Oke, teman-teman, saya rekomendasikan untuk pengiriman semua mesin atau barang apapun pakai ini, oke? Jangan kemana-mana, nanti kita langsung review aja. See you. Guys, langsung kita cek aja supaya nggak terlalu lama-lama. Kita akan cek di 1 liter aja ya langsung ya. Nggak usah di enter soalnya ini nozzle boot-nya udah otomatis guys. Kita lihat 1 liternya ya kurang lebih dah. Itu ada solenoid valve-nya karena dia mulai melambat, teman-teman. Nah, cek 1 liternya dia udah pas atau belum. Oke teman-teman, udah pas ya, ini udah akurat banget, jadi kita nggak perlu lagi berlama-lama setting apa segala macam supaya mesinnya cepet diangkut sama ekspedisinya, karena ekspedisinya udah menunggu terlalu lama. Oke guys, paling segitu aja dulu. Tadi kita udah lihat bagaimana takaran 1 liternya sangat akurat sekali. Karena memang ini proses QC ini atau quality control ini memang ya seperti itulah, modelnya cepat dan segala macam. Yang jelas mesin sudah normal, mesin sudah ada dalam kondisi yang sangat baik. Sekarang tinggal kita masukin ke ekspedisinya. Dan sekarang teman-teman harus mulai berpikir bahwa kepercayaan atau value proposition yang diberikan oleh teman-teman konsumen yang langsung masuk ke Manual Vortex adalah segalanya bagi kami. Yang jelas kami hanya ingin mengedukasi. Pokoknya tonton terus channelnya Manual Vortex. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dukung terus, support terus channel Manual Vortex. Jika dirasa channel ini bisa memberikan edukasi atau pelajaran yang sangat mendidik atau informasi sekitar atau seputaran dunia pemini yang bermanfaat buat teman-teman semua. Paling segitu aja dulu. Oke, saya Acep Ridwan. Kami Manual Vortex, takaran optimal, omsetnya maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.